Sekarang kita nak saksikan persembahan yang seterusnya daripada kumpulan You and I. Mesti nak kena, mesti nak kena. Mesti. Aduh, aduh, uish, sakit, emergency. Aduh, sakit perut. Aduh, uish, 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 tak ada. Menggigil tubuh ini, menahan kau sejak pagi. Sakitnya meraung. Padu, first time berak live. Tolong. Hello, cik, ada ular, cik, ada ular. Tolong, betul. Sekarang. Ush, mana datang? Kau betul-betul buat konsert dia? Ya. Yeah. Kau wings? Iyalah, sayap-sayap ayam. Sayap ilusi? Eh? Sayap ayam tu korak kau. Ha? Ni apa benda bearing kau ni? Kenapa? Zombie kau berpisang ke apa? Ya, yeah. Otak. Ayy, kau ni. Assalamualaikum, pakcik. Assalamualaikum. Pakcik kau yang report ada ular tadi? Ya, yeah, saya. Kat mana ular pakcik? Dalam ni, cik. Wah, betul-betul usang. Kau pergi cek. Yeah. Pakcik, sabar pakcik. Relax pakcik, tenang. Kami dah sampai. Pakcik, fobia ular ni geli. Tak apa, sabar. Tak nampak dalam. Tak nampak panjang. Relax, okay? Saya cek kejap. Okey, Rauk. Ini Atan, saya boleh setan satu orang. Pergi setankan pakcik tu dulu. Oh, yang tu kan? Boleh kan? Baik-baik kan? Yang ini dalam ni kan? Okey, baik. Orang. Okey, pakcik. Kita dah cek. Memang kita nampak dalam mangkuk tandas tu ada selibat. Ada? Ada melengkor. Saya rasa anak ular sebab saya flash tak pergi tu tadi. Anak ular? Ha. Cik tengok kat mana? Dalam mangkuk tandas kan? Betul. Mula dalam mangkuk tandas. Habis tu? Lepas tu saya panik lagi keluar. Ha. Dia keluar sekali. Siapa keluar? Ular tu lah. Habis yang dalam mangkuk. Dah dapat. Penatnya. Saya punya penat tadi, kamu tahu. Bergaduh-gaduh dalam lubang tandas itu tahu. Berkocak-kocak air dia. Nasib baik dia tarik tangan saya. Putus. Ya, bagus. Tapi aku nak beritahu. Pakcik baru beritahu masa dia lagi keluar, ular tu ikut dia keluar. Huh? Ular tu ikut dia keluar. Huh? Habis ini apa? Huh? Habis ini apa? Hah? Jangan tutup mulut cakap. Pakcik, ini pakcik punya tahu cakap apa ini? Pakcik minta maaf, pakcik panik. Pakcik tak sempat flash. Tak sempat flash, patut saya fikir mati-mati kenapa putus. Dah. Benda pun dah salah faham. Benda dah putus, kau marah sangat pasal apa? Bukan saja putus tau. Habis tu? Hancur. Bila saja pakcik, sampai hancur hati kawan saya. Sampai muntah member. Pakcik ni jangan buat panggil palsu pakcik. Saya boleh declare pakcik panggil palsu. Kita boleh hantar pakcik dalam penjara tau. Eh, cik jangan macam tu. Tapi betul ke ada ular? Memang ada ular. Lain kali bagi tahulah di mana tempatnya. Dah, kau fikir saya ni pencacai? Sabo. Apa yang marah sangat kau ni? Sabo. Marah apa tidak marah? Denyut tahu saya punya tangan ini. Ya, tengok pakcik. Dah, sabar. Sekarang ni kita nak tanya, tak apa. Benda dah jadi. Pakcik, ada cedera tak? Ada terkena patuk ke apa tadi? Tak ada. Nyaris pakcik sebab lari. Sebab kalau kena patuk. Jangan pegang. Ni pakcik punya juga lah. Pegang apa? Tepilah kau sana. Tapi kalau kena patuk pakcik, pakcik ada 5 minit je untuk survive. Ha? Sebab kalau 5 minit tak sampai hospital, gone. Ui, cepat. Bisa dia memang 5 minit meribak, kan? Betul pakcik. Tapi kalau pakcik lagi mau selamat, minta patuk lagi satu kali. Kenapa pula? Tadi sudah dah 5 minit,
patuk lagi satu kali 10 menit sempat pacik ke hospital. Oi. Engkau ni kau. Hi, gegamnya aku ni. Dah. Sekarang ni kita nak pacik jujur. Cakap jangan berlapik supaya pisang tak berbuah dua kali. Kat mana lokasi ular tu betul-betul? Okey, bagi cuba. Dia mula daripada dalam. Dalam tu dah tak nak tahu dah, minta maaf. Zon merah tak boleh masuk. Ha. Okey, dia dah keluar. Keluar? Pacik nampak dia pergi belakang tempat flush tu. Lilit kat belakang tu. Ha. Betul kan? Lock eh? Pacik lock. Tahu. Pergi. Betul lah pacik. Betul. Dua tangan tak boleh pakai sudah ni. Sabar. Tapi pacik nak tanyalah. Ha. Korang berdua ni memang pakar babak ular eh? Saya kalau kes ular memang dihantar kami. Saya biasa yang power si Rauk ni. Mengalahkan ular ya. Apa ni kata pakar ular? Ha? Siapa cakap saya pakar ular? Dini cakap. Saya bukan pakar ular. Habis tu kau pakar apa? Pakar IT, pakar ekonomi. Jago suka dan juga jutawan. Pakar ETA adalah bahasa negara. Maka berjujur di dalam saya. Pakar IT? Pakar IT maksudnya pakar komputer. Dia sebenarnya key in report je kat ofis. Tapi kau selalu tangkap ular tak takut pasal takut. Ini ular tedung kau. Ular tedung? Ya. Okey, tak apa. Pakcik, relax. Kami pergi settle, pakcik dah ke mana eh? Baik. Jom, mari kita rauk. Oh, dia ni bagus. Apa penakut dia ni? Eh, ni pakcik pun penakut, berak berserak. Okay, jangan ancam dia. Jangan bagi dia takut. Relax eh? Eh, janganlah. Jangan bagi dia marah. Aduh, dia patuk saya patuk kau balik. Okay, ready eh? Angkat slow-slow. Okay. Okay, ready? Satu, dua, tiga. Angkat! Dah angkat berapa tu? Lari! Ular! Apa ni? Wih, besarnya kau. Ni kalau kena patuk tadi, setahun berak berdiri. Ya, ini sudah bersembahan UNI. Ya, silakan UNI. Memang betul-betul besar ularnya. Okey, baiklah. Silakan semua. Okey, sekarang ni jom kita dengar apa komen daripada Fazura bukan main tadi. Ketiga juri kita ketawa besar. Silakan Fazura. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya rasa minggu ni persembahan anda lebih baik daripada minggu lepas. Terima kasih. Dari awal sampai akhir memang sangat bertenaga. Saya sangat enjoy. Saya gelak ketawa tadi. Komedi pun ada sampai, ada yang tak sampai. Punchline pun best, ada yang tak sampai juga. Tapi overall sangat menghiburkan. Saya bagi 3 stars. Ya, 3 star untuk UNI. Baiklah, kalau anda suka dengan persembahan UNI tadi, anda boleh undi di www.gempa.com/musikalawaksuperstar. Cara mengundi mudah saja. Log masuk akaun Astro dan juga Facebook. Anda boleh undi dekat sana dan anda juga boleh scan QR code yang tertera di skrin TV anda. Okey, baiklah. Jom kita ke persembahan yang seterusnya. Tapi sebelum tu, jom kita bersama